apa Baim sama Piano? Mau lihat-lihat dulu ya bosku. Pusing ya Pak, bagus-bagus semua ikannya. Tuh lihat bagus gak ininya tuh lihat. Tuh. Keren nih akar-akar gini nih, Bro. Mantap, Bro. Ada jual apa ikan yang keren? Hah? Koi. Oh, koi. Koi yang paling mahal yang mana? Impor. Koi, halo. Oh, udah enggak apa-apa lah. Duduk aja. Oh, ini koi semuanya. Yang paling mahal yang mana? Paling mahal yang mana? Mana ini? Berapa? Kena 25. Kenapa mahal banget? Yang ini nih? Iya. Orangnya itu ya? Iya. Cakep banget ya? Iya. Sebenarnya sih, harga warnanya belum naik. Kayak ini ya? Iya. 20 juta tuh. Wow. 25. Iya. Yang orangnya putih. Yang gede. Yang gede. Cuma satu itu doang, yang lain murah. Yang lain murah ya? Iya. Kok bisa mahal banget yang itu? Karena dari luar, import. Iya, biaya masuknya mahal. Oke, bos. Ya, kita lihat muter-muter ya. Iya, dulu kita ke sini ya. Sama papa ya. Dulu jadi papa tuh sering ke sini. Sehat alhamdulillah. Wih, mantep banget bosku. Papa Baim, lihat akuarium yang ada saljunya. Lah, kok bisa ya bosku? Ini ada Nemo. Hah? Ini yang namanya Nemo. 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 Nemo apa Nemo? Nemo. Nemo yang ada filmnya. Tuh. Berapa ini satunya, Kang? 25. Dori ada juga? Dori, mana Dori? Ini ikan Dori. Oh iya benar. Si Dori tuh. Dori ya? Dori di kecil tuh. Mau lihat hiu di mana? Hiu. Hiu nih, hiu. Hiu, mana hiu? Ada hiu? Mana? Oh iya, hiu. Wow. Ini bisa digabung sama koi nggak? Nggak. Oh ini air laut ya? Nih hiu kan dijual kan di sini? Udah muter-muter sana-sini, Papa Baim akhirnya balik lagi nih bosku ke tempat yang pertama, yang jual hiu albino. Ini kebetulan emang saya penghobi juga, jadi tiara, bukan beli juga. Ini kan tiara dari kecil, jadi udah kesayangan, tinggal 3 ekor. Jadi berapa nih? Ada 4, sorry, salah ngitung, ada 4. Jadi berapa nih? Kalau ngambil 4, ngambil 4, kan 7,5 satunya. Berarti 7,5 kalau 2, 4, 3 juta. 2,5 dah, semuanya diskon 500 ribu. 4 ekor. Enggak. Saya mau beli 4 ekor. Ini apa, emang jarang ada. Bisa ngelahirin enggak? Bisa ngambilin. Betawar mungkin. Telur itu. Telur. Iya, kalau ikan. Bisa nggak? Kalau saya sih belum pernah. Di sini gitu, belum pernah telur. Ini paling gedenya semana? Gimana ngaruh dari makanan, kedua faktor lingkungan. Kalau kolamnya besar, tempatnya besar, mungkin bisa lebih banyak. Kalau tempatnya pas-pasan gitu. Kecil. Tapi kalau koinya udah habis duluan sama ikan itu, gimana cara makannya nih? Ya makan. Makan juga. Enggak, kalau apa makanan kayaknya dihabisin sama koi. Kalau dia makanan kita pun dimakan di dasar. Cuman kalau di sini karena ada kura dia takut. Ini nggak terlalu agresif. Kalau di koi itu bagus, makannya lancar. Maksudnya sama gitu bareng sama koi. Jadi seirama makannya. 2 juta sama pari satu. Nah, pari apa sih? Sapu-sapu. Berapa ekor? Satu. Maksudnya ikan takinya? 4. Oh, 4. Tuh. Langsung bayar cash tuh. Tambahin 500 deh. Enggak. Sama sapu-sapu aku. Enggak.